Assalamualaikum sahabat Safira Official. Hello, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, aku mau nge-review produk pelembab masih sama, yaitu merek Bioderma, yaitu Bioderma Autoderm PP Baume. Untuk tulisannya Baume seperti itu, tapi aku bacanya juga agak bingung mana. Kemudian untuk video yang lain tentang pelembab Bioderma, kalian bisa klik link di atas ya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sebelumnya saya tegaskan, saya bukan dokter, saya hanya ingin memberikan info dan sesuai dengan pengalaman saya. Oke, Bioderma Autoderm PP Baume, pelembab dengan tekstur krim yang memberikan nutrisi dan rasa nyaman bagi kulit selama 24 jam. Perawatan kulit harian pastinya. Untuk kulit sangat kering, mudah teriritasi hingga atopik cenderung sensitif. Diresepkan oleh ahli dermatologi atau dokter spesialis kulit. Vitamin PP dan agen pelembab membantu memperkuat epidermis dengan memperbaiki lipid kompleks yang dipatenkan membantu menstimulasi pertahanan alami kulit. Untuk manfaatnya, mengembalikan kelembapan alami kulit pastinya. Kemudian mengurangi ketidaknyamanan pada kulit. Untuk bahannya itu toleransi kulit sangat baik guys. Untuk teksturnya sendiri kalian bisa lihat, yaitu berwarna krim putih susu gitu ya. Nah, untuk daya serapnya itu sangat cepat banget dan bikin kulit kalian kenyal. Nah, untuk kalian yang sangat-sangat sensitif, ini bagus banget karena tidak mengandung parfum. Untuk ingredient, produk atau komposisinya bisa kalian lihat di video ini. Kalian baca sendiri untuk komposisinya. Ya, seperti ini adalah ingredientnya. Bagaimana cara menggunakannya? Menggunakannya itu bisa pagi atau malam hari atau pagi dan malam hari. Untuk langkahnya, langkah pertama, aplikasikan ke kulit setelah dibersihkan dengan produk pembersih dari rangkaian atau Bioderma atau yang lain, terserah kalian. Pokoknya kulitnya sudah bersih dan siap untuk diaplikasikan ke kulit kalian. Kemudian setelah diaplikasikan, kalian pijat dengan lembut sampai teresap. Untuk pengingat kulit kalian, jangan diaplikasikan pada kulit yang sangat teriritasi atau sedang mengalami luka yang sangat parah seperti itu ya. Pengalamanku di saat itu terjadi, rasanya itu sangat perih seperti terbakar. Jika kekeringan berkelanjutan, maka kalian harus konsultasikan dengan ahli kulit. Jadi ada hal yang tidak beres dengan kulit kalian seperti itu. Untuk produk ini aku pakai di kulit aku, itu sangat membantu melembabkan dan menghilangkan rasa gatal saat alergi menyerang. Jadi aku sarankan untuk kalian yang suka merah-merah di kulit dan gatal, cobain produk ini. Kalian bisa dapatkan di toko online maupun offline. Saya beli produk ini di Shopee dan kebetulan ada promo buy one get one dengan harga 350 ribuan dengan ukuran 200 ml. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum sahabat Safira Official.